Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Legun channelnya. Di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang tanaman timun. Tanaman timun pada kesempatan kali ini sudah berumur semaian kita sekitar 10 hari. Yang harusnya kita tanam itu usia 8 hari itu yang paling tepat, tetapi karena cuaca sehingganya kita agak telat. Ini umur 10 hari baru kita pindah tanam dari tempat persemaian ke lahan. Nah, bagaimana caranya? Ikutin terus video ini dari awal sampai akhir. Jadi ini tanahnya kita lubangi karena ini gembur sekali kan tani. Nah, setelah kita lubangi seperti ini biasanya kalau lebih mudahnya kita menggunakan tajuk, tapi ini kita praktekkan cara manual, paling tidak ya lubangnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita pindah ke pot tray, kemudian kita tekan ini bawahnya. Setelah kita tekan, nah seperti ini sudah ada bagiannya yang mulai retak, kita angkat. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian setelah ini jangan sampai pecah rekan tani semua, karena kalau pecah nanti dia akan layu. Kemudian kita pindahkan seperti ini, kita ambil tanah dari samping-sampingnya. Kemudian kita pindah lagi ke lubang berikutnya, kita buatkan lubang, kembali lagi ke pot tray ini seperti ini. Pelan-pelan rekan tani semua, kalau tidak ini akan bubar tanahnya. Nah, ini seperti ini, ini kita pindah masukkan ke sini, ambil tanah dari sampingnya. Nah, diusahakan di lubangnya dibuat seperti ini supaya hawa panas dari plastik mulsa ini tidak mengenai batang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kemudian setelah itu ini kita siram. Ini aja. Nah, ini segini nih rekan tani semua. Jadi jangan tanggung-tanggung nyiramnya. Nah, ini kita siram di sekelilingnya. Dengan ukuran seperti segelas ini akan tercukupi. Jadi akarnya akan langsung menyatu dengan lahan kita. Dan insya Allah, mudah-mudahan ini nanti akan cepat hidupnya rekan tani semua. Jadi, itu di sana itu sudah mulai hidup. Nah, nanti kelanjutannya untuk pemupukannya saksikan terus di channel Legunnya atau di Legun channelnya, simak terus mulai dari awal sampai nanti panen timun ini. Oke, sampai di sini saja rekan tani semua. Semoga ini bermanfaat. Sama-sama kita belajar bertani tiada henti. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak sama cara penanamannya, ataupun ada pengalaman yang lebih baik dengan cara memindah tanamkan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya ke rekan-rekan tani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.